selama ini teman-teman mahasiswa kan selalu membedakan mahasiswa itu ada mahasiswa kutu buku sama mahasiswa aktivis. Yang satu asik di perpustakaan, yang satu asik di tengah jalan demo. Sebenarnya ini paket tidak bisa dipisah. Kalau kalian ingin jadi aktivis yang cerdas, kalian butuh referensi, butuh wawasan, butuh buku. Kalau ujuk-ujuk demo nanti tidak jelas visinya, tujuannya, targetnya. Atau sebaliknya, hanya di perpus saja tidak baca apa gunanya ilmumu. Sudah tidak zamannya lagi apa nilai yang dikejar. Wong kamu sudah dewasa, mahasiswa itu kan sudah dewasa. Harus punya rasa tanggung jawab juga terhadap dunia sosialmu. Jadi tidak boleh hanya aktivis, tapi juga tidak boleh hanya kutu buku, harus dua.